Selamat datang kembali lagi di Kedai Kokun. Welcome to Kedai Kokun. Hai, apa kabar Dinasan? Oh ya, maaf. Ralat ya. Selamat datang di Kedai Film Kokun. Suka lupa gue banget untuk bikin ini. Oke, kita membahas ngomongin game Conquer the Tower, atasi menara, atau bisa bilang perjuangan menara ya. Karena di ininya gue ada perjuangan menara ya, tapi kalau pas gue ininya larinya ke Conquer the Tower. Oke, di sini gimana ya gamenya? Kita lihat dulu untuk bahasan gamenya. Dari Sahar, makin lama mainnya makin ngaco. Oke, untuk skinnya tolong tambahin, tampilkan gambar sebelum kami membeli. Mungkin emang ada masalah ya. Terus baru nyoba lihat dulu. Ya itulah. Mungkin banyak iklannya kali ya guys ya. Jadi gamenya di apa namanya banyak masalah. Ini gamenya dari Game Lord 3G, oke. Coba lihat. Oke. Gue cek dulu. Langsung saja dari Game Lord development-nya ya. Oke, lagi loading. Bagus nih game-nya. 3G ya game-nya ya. Oh. Jadi kita aja sih mainnya. Mari kita mulai aja kali ya. Oh, ada gratisannya dulu enggak? Ada gratisannya. Tuh, kawan benar ada iklannya ini. Sepertinya ada iklan nih kayaknya, atau tidak ya? Oh, guys. Oh ya bisa guys, kalau nggak bisa maka langsung aja lah guys. Langsung mulai guys. Oh, cara mainnya, cara operasinya. 1, 2, 3, oke. Jadi game-nya gitu rupanya. Jadi kalau lo pengen ini, lo pada bisa lepasin ini dulu. Oke, di sini emang menentukan satu menara itu menggantungkan satu orang gitu ya guys ya. Oke, kalau ada iklannya gue skip ya guys ya. Tahu pakai suara gue ya, 5 detik lumayan lah, 5 detik mah. Jadi ini gamenya emang infrastrukturnya memang untuk apa istilahnya untuk ini ya, strategi gitu ya. Cocok untuk lo pada yang suka strategi. Jadi berbeda dengan Rise Kingdom maupun Evoni ya. Emang dua-duanya emang game-nya tuh leveling gitu ya. Bukan buat strategi, gak cocok gitu. Gak cocok banget kalau lo dibilangnya strategi gitu ya. Jadi main game ini ya lumayan sih. Kita strategi gimana jatuhkan lawan, terus ngatur gimana posisinya. Di sini ada skinnya, ada namanya sword, ada penunggang kuda ya, disuruh beli gitu ya, tapi nggak ada seperti katanya bilang skinnya nggak kelihatan, jadi tolong tunjukin. Dan ini adalah tokonya ya. Oke, pengaturannya kita biasa aja. Ada keuntungannya, unitan lebih sediain. Oke, langsung saja langsung stack juga ya. Nah, jadi di sini emang semakin tinggi menara lu akan tandanya kita tulis infinity. Berapa orang banyak kah? Oh, 63 orang gitu ya. Ulang lagi ya. Gak ada masalah. Ya, kita lihat. Oh, 63. Jadi begini guys, mainnya saling menyambung. Saling menyambung. Ini dulu deh. Kau ajukan komplain dulu. Gua sih nilai bagus sih guys,
gamenya benar-benar strategi gitu ya. Kita disuruh ngatur nguasain cara dengan jatuhkannya, ngirim pasukan kita satu persatu gitu kan, yang jatuhkan yang netral gitu ya. Jadi siapa yang lebih dulu yang menguasai baru bisa yang mendapatkan. Ini sini ada kotak-kotak ya. Ini kotak-kotak berarti ini bisa menguasai 2 atau 3. Mulai dari saat kalau kita punya 3 ini berarti kita bisa menguasai 3 gitu ya. Kita tempat menara, 3 menara gitu. Tapi kalau cuma 1, jadi kita nggak bisa tuh ngirim 1. Ngirim kalau cuma 1, ngirimnya cuma 1 doang, nggak bisa ngirim 2 atau 3. Kalau ada tulisan 3 baru kita bisa dapatkan ngirim pasukan jalurnya 3. Dan agak sulit juga sih mainnya untuk strategi karena benar-benar ngandalin otak gitu ya mainnya. Beda dengan Nevoni yang gue main-mainin ataupun game Rise Kingdom of Kingdom ya. Bagus sih guys mainnya guys. Kita jadinya ngatur otak juga sih, gimana kita mainnya, gimana kita nyerang musuh tuh. Langsung bisa menang mudah. Aduh iklan bla 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 bla, banyak iklannya guys. Aduh, samping kanan mode sintesis kayak belum bisa, langsung saja. Oke, kita menguasai. Ini ada 3, gue langsung gue bantu yang nomor 2 ya. Nah tuh, berarti kan bisa bisa melakukan 3 jalur penyerangan. Oke, stack ini kayaknya gampang-gampang, lumayan gampang ya guys. Apalagi oke, kita serang atau jalur dia. Iya, menang. Pengangguran jadinya. Oh, kalau ini ada mungkin ada hubungan dengan Call of the Dragon ya. Oh, apa nih pahlawan? Kita buka kuncinya. Lah, pahlawan. Aduh, penyihir apa nih? Pemesio elemen namanya. Ya sih emang bagus juga sih. Apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kok salut dengan developmentnya ya. Cuman kok perjuangan benar gitu ya. Padahal sininya cultures gitu ya. Cultures to power. Oke, kita coba dulu skinnya. Sebelum itu kita bantai dulu skin. Oh, guys, stun gitu ya. Oke oke, jadi dari stack 6 ini masih gampang gitu ya. Kita diajarkan gampang. Ah, iklan lagi. Ya, don't die adalah game juga sama juga kayaknya nih. Oke, kita latihan aja iklannya. Ada operasi batas, tema terbatas. Oh, oke, kita gunakan juga. Kita mulai. Oke. Kayaknya ada oksigen guys. Kita coba dulu. Ayo. Wah, tantangannya ada yang namanya ini lagi. Serang pakai ada cuaca. Aduh, keambil lagi gini gua. Gawat. Ya gua keambil. Ambil bikin deh. Wah, kalah cepet guys. Ini gua. Gua pakai dulu dah skin gua. Aduh. Apa nih? Aduh. Aduh, ngedrop. Pakai cuaca ngedrop langsung. Aduh, kalah gua, kalah guys. Ya gua kambil semua. Tidak, ada. Jelur gua kepotong, tidak. OMG, tidak. Ah, kalah nih guys, kalah. Alah, tidak serang. Ini usaginya kuat banget, usaginya. Beli banget. Ya, habisin deh amat tuh gua dah. Kawat, aduh, turun, kenapa bisa begini? Tidak, tidak, gua kalah guys,
Aduh, nas hujan. Kalah aku. Aduh, masih coba lagi. Aduh. Awas ini ya, sih. Aduh, sorry nih. Apa salahnya apa ya? Kita coba cek lagi. Salahnya apa gitu loh. Pakai skin petir. Petir lo, apa lo? Kok gak ngaruh, guys? Gak ngaruh gue. Kenapa gak ngaruh ya? Halo, gue stunin lo. Halo, 2-1 lo. Mau gimana lo? Halo, mau gini lo. Seri lo, ha? Halo. Lah. Aduh. Bingung gua, bingung gua. Alah, kena hujan lagi. Ah, lupa gua sini satu nih, gua dah dulu. Halo, paham beli semua kan lo sama gua? Sorry guys, pencet. Halo, kalah, yes, nah. Aduh, ada Call of Dragon. Kalau dan misalnya, terima. Oh iya, yeah. Akhirnya tunggangan kita adalah tunggangan ke Usagi. Usaginya gede juga ya. Bisa jadi tunggangan gitu. Ya, dapat Usagi ya, guys ya. Oke. Nah, kalau kita mulai lagi. Ada dengan terbatas. Kalau ambil aja. Kita aja deh. Kita langsung saja mulai. Stack 7. Oi. Sorry guys, ada sedikit masalah. Jadi sini game-nya emang benar ya. Ini ngatur strategi banget gitu. Kita dipaksa mainkan game kita dimainkan jalur-jalur dengan cerita kita sendiri. Gimana kita membangun menara gitu kan. Jadi gak perlu khawatir nak serangan musuh atau segala macem. Pikirin Apple gitu kan. Ini cuman game benar-benar kita mainkan gimana kita bisa mendapatkan sebuah menara kekuasaan kita dengan cuma ngirim prajurit tergantung berapa cepatnya kita ngatur menara kita yang dapatkan. Dan menara kita saling bantu satu sama lain. Terus, Viti agak lo, hehe. Viti juga lo, hehe. Yang merah udah mulai, udah ini. Kumpulan, iya. Yeah. Indonesia, siap menangkap? Download dan mainkan Pokemon Go Bahasa Indonesia sekarang. Halo, banyakan iklan guys, sorry. Oke, kita buka apa, dapat hadiah nih. Tukang gebuk. Dapat tukang gebuk. Oke, kita dapat dari bawah ini. Untuk dapat gratisannya harus di ini dulu, iklan dulu. Tapi yang prize-nya belum dapat nih. Oke, langsung saja ke 8. Oh, enggak bisa. Kalangan ke tembok. Langsung saja. Kayaknya gue keburu-buru kali ya guys ya, untuk dapetin langsung ini. Atau enggak? Enggak sih, sebenarnya sih. Oke, langsung saja. Dapat lagi. Halo. Saling bantu ya.
Wow, banyak ikan. Oke, dapat. Ranking gua 1900. 19.000 ya. Oke, dapat ini koin kita naikin dulu. Tapi sebenarnya sih enggak perlu kayaknya ya, guys. Kalau kita pandai-pandai gitu kan maininnya. Atau kita tahu jalurnya itu mainnya wah gampang banget ya rasanya. Tapi malah juga membuat kita underlari kita cukup gitu ya. Mainnya cukup bagus juga. Kita nggak perlu khawatir dari kita diambil orang lain gitu kan game-nya. Kayak Forney atau Rise of Kingdom. Game ini juga bagus bagi kalian yang udah bosen dengan Forney atau Rise of Kingdom. Karena banyak kan level-level gitu ya. Diserang terus, ngambil level, disuruh bilang game-nya ternyata bukan game strategi buat apa gitu kan. Otak yang dimainkan ya. Jangan sampai kita diambil orang lain, kita langsung kuat. Oh iya, itu lagi gue nggak gitu ini ya, warnanya nggak bisa diganti kayaknya ya. Gue nggak mau biru terus nih tadi. Si ambil ada hijau. Oke, ini saya yang bantu cepat ya. Babak belur si hijau, si hijau babak belur. Oke, lu juga yang bosen gitu ya main strategi selalu lah kalah. Padahal levelnya lebih tinggi dari gua gitu kan. Jumlah banyak. Lebih bagus kan kalau main game-game ini. Dan juga emang ada skinnya. Oke guys, dikit ada masalah nih guys. Aduh, gua masalah mulu gua nih bener-bener HP gua bener-bener kacau dah. Aku bermasalah guys, aduh. Jadi gue rekaman suara nih, ulang berkali-kali loh guys. Bayangin loh, udah berkali-kali gue nih HP gue kenapa gini? Udah bikin video 24 menit, kepotong-potong. 7 menit lagi hilang, nggak tahu kemana ya. Elah, kenapa nih HP gue bener-bener dah? Lagi-lagi seru-serunya lagi bahas ini nih game ini, aduh, bener-bener kacau. Oke guys, kalau emang ngulang lagi, sorry aja. Tapi gue ini sih game gue banyak yang hilangan suaranya. Jadi gue ngomong gak mau, ya gue bikin ulang lagi nih. Jadi gue kalau katakan gue ngulang lagi kata-kata gue, berarti mohon maaf aja ya, karena gue bermasalah game gue ini. Oke, gamenya bagus ya buat gue ya. Strategi, jadi kalau salah lu bisa ulang lagi dari awal gitu kan. Seperti ini contohnya aja kesalahan gue dalam main game ini gitu kan. Seperti lu lihat gue lagi mainkan jatuhkan menara ya, yang putih ini netral ya, jadi nggak butuh netral ini nggak bisa nyerang kita gitu ya. Cuma warna merah, hijau, kuning itu bisa nyerang kayak Commander and Troopers gitu kan juga bisa tuh kayak gitu. Ya, ahli strategi gitu kan. Dan strategi gimana bangun camp kita gitu kan. Ini gamenya emang berbeda dengan game ya, Forney atau Rise of Kingdom. Mana gamenya dulu itu kan walaupun ada kategori strategi, tapi mundur bukan strategi gitu. Tapi ngandalin namanya istilah kata level gitu ya. Masih ngandalin level-level ya, game-game gitu. Kita ntar coba kita Hero Wars ya. Game-nya apakah sesuai dengan iklan. Game ini sih bagus juga, cuma hanya saja game ini banyak iklan gitu kan. Oke, ulang lagi, kayaknya gua salah itu strateginya. Kita bisa ulang puasa juga ya. Ya takut hilangan segala macam. Berbeda dengan Evoni ataupun Rise of Kingdom ya. Kita sekali hilang, udah hilang. Nunggu lagi waktu yang sangat lama. Stacknya juga cukup panjang juga ya kayaknya guys. Apa yang dikeluarkan stacknya, stack berikutnya bahkan berbeda-beda lagi dengan yang lain gitu. Oke, kita ulang lagi. Ini gua salah strategi deh guys. Apa ya salah ya? Di sini salahin gua karena gua menyerang menara yang lebih tinggi dulu.
harusnya gue kan nyerang yang lebih rendah dulu gitu kan. Sini. Dan saat gue udah berhasil, istilahnya kan begini nih, ada ketutupan dikit, ya kan. Istilahnya kalau udah dua menara udah berhasil gue dapet, langsung itu harus gue potong dulu jalurnya. Lalu dua menara yang gue berhasil gue raih itu langsung ngarah ke tubuh gue. Ngerti gak? Istilahnya satu menara nih, gue lagi bikin nih, ya kan, lagi nguasai. Harusnya gue ngasih yang di atas sama yang atas tengah sama yang kanan dulu, ya kan. Setelah dua-duanya udah berhasil dapet, lalu potong, lalu balikin lagi ke kita menara yang di bawah satu itu. Jadi menara bawah ini lebih cepat dalam dapat infinity. Aduh, iklan lagi. Ya emang harus dibilang game ini kebanyakan iklan gitu ya guys ya. Tapi tetap game-nya nomor 1 bagus juga, gue bintang 5 kata gue. Walaupun skinnya ketutupan gitu kan, atau kebanyakan iklan, tapi ya tetap buat gue masih gue salut dengan game ini gitu kan. Berbeda dengan game yang selalu ngomong strategi tapi ujung-ujungnya level-level juga guys, gitu. Ini bagus juga sih. Ini kan gamenya ada TTM ya, teka-teki misterius. Kalau sini kan gamenya cuma menguasai menara gitu. Tapi istilah kata itu gamenya itu ke istilah negara bantu negara lain ya. Udah berhasil negara itu, dua negara itu bantu kita. Nah, kita cinta banget gede gininya negara kita. Nah, istilah kata begitu guys. Itu kan maksudnya. Jadi ini istilahnya aliansi gitu. Kita bantu masai negara tersebut. Nah, negara tersebut bantu kita, balik bantu kita. Jadi negara kita tambah tinggi curang ke atas, tower gitu ya, tower. Nah, istilahnya begitu. Contohnya seperti inilah istilahnya. Gue berhasil dapat nih plus 1. Langsung gue kirim ke gue lagi bawa gue. Gitu kan. Harusnya yang satu bawah ini, yang kanan ini harusnya gue bantu dulu yang di bawah ya. Tapi udah dapat infinity tuh. Bisa lah ini. Bisa lah ini mah. Sakit lagi lah itu sakit palungnya muter-muter mulu. Oke, okay, seperti gue bilang ini emang bagus untuk yang game untuk ngadu strategi ya guys ya. Gak kalah gitu strategi yang lain. Ya ini emang bagus. Hanya saja emang banyak iklannya. Jadi rankingnya turun ya karena banyakkan iklan. Tapi gue tetap untuk paling strategi emang bagus ini guys. Kita lupakan saja itu game apa yang banyakkan iklannya, tapi kita bahas saja dengan game yang seru ini. Rentingnya masih banyak itu, 18.000 lagi. Oke, sampai sini saja guys dari gua dari kedai film Kokun. Terima kasih sudah menonton menu kedai film Kokun ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah game apa yang lu mainin lagi gitu kan. See you next time di menu berikutnya dari kedai film Kokun. Bye bye.